Meluncur ke TKP. Siap, 86. Selamat malam kembali Pak Dadang, ya mohon izin Jaguar satu tim dengan kekuatan penuh patroli ekor ganjil dan ekor genap sementara meluncur ke jalan akses UI Pak Dadang. Tim Jaguar menemukan anak remaja berboncengan yang mencurigakan. Oplah, buka jok. Isinya apa itu? Pasang batu malam itu. Kelas 2 STM. Wah, kalau malam minggu dia pesta miras ya. Mau dibawa kemana? Minuman di mana? Enggak mau ke ini. Dimana? Rumah. Di mana? Pulang. Mau pulang ini. Alah, pangkalanmu di mana? Hah? Pangkalanmu di mana? Di Dondong malam. Dondong? Iya. Nanti diikutin aja, kata rumahnya ke Dondong kan enggak jauh tuh. Ke Dondong itu. Kalau ada minum-minuman kebubaran nanti. Malam minggu, anak muda Depok dilewatkan dengan minum-minuman keras. Dan tertib, kau pulang, ya. Dan kumpul-kumpul lagi. Di saat kita mengarah ke komando, ada laporan dari masyarakat bahwa di sekitar jalan tol Cisalak terdapat tawuran. Ayo itu. Setelah di lokasi, kami melihat beberapa anak nongkrong sepertinya indikasi setelah tawuran. Mana? Sajamnya taruh di mana? Sajam taruh pas jamnya. Taruh ngomong, di mana? Hah? Oh, jangan bilang taruh di mana? Itu di apa? Di sana, Pak. Ya, Pak. Dikasih doang. Di kamar dia di mana? Saya suruh bawa. Allah. Ya, saya yang suruh bawa, Pak. Dia yang bawa. Kayak jagoan aja nenteng-nenteng kamu aja udah linglung kayak begini kok. Yang lain taruh di mana sajamnya? Hah? Yang beli, Pak. Saya mau baru datang. Siapa yang beli? Yang beli. Siapa yang beli tadi? Saya mau disuguhin doang, Pak. Bahan itu. Apaan? Samurai itu juga dari dia, Pak. Bukan siapa? Dari yang tadi dia. Terima apa tadi, Nil? Itu dia dari dia. Dari dia. Bukan punya saya. Kamu tinggal mana, Pak? Di Salak, Pak. Ini, Pak. Ya. Kamu bisa ke rumah itu enggak ono yang bagi yang ber yang udah kamu jongkok. Punyanya yang sono, Pak. Saya lihatnya kamu aja yang megang. Hah, kamu buang kan? Saya melihat dia mabuk dari cara bicaranya, dari cara membawa dirinya, gontai, dan apa yang dia sampaikan sulit untuk kita percaya. Kamu minum banyak kali? Kagak, Pak. Baru dari dia doang. Mulut mau buang banget. Apalagi nih? Di mana cuy itu? Di Kelapa 2, Pak. Kelapa mana? Kelapa 2, belok kiri itu, Pak. Belah kiri? Oh, iya. Kita lakukan pemeriksaan terhadap anak yang lain, tapi kita tidak temukan apa-apa. Sudah. Yang lain sekarang pulang. Ya, Pak. Ya? Ya, Pak. Besok lagi ketemu saya lagi, saya bawa kantor orang tua kalian suruh datang. Ya, Pak. Sudah sekarang pulang. Ya, artinya kita mengarah ke anak yang salah satu membawa parang tersebut, alasannya untuk apa? Itu ada parang ya, Mbak. Hah? Ini saya selingkuh. Terus? Mbak, ya. Bagaimana kan selingkuh? Mbak. Kamu begini aja kerjaannya? Anaknya, kenapa anaknya? Ya, rimbanya mulu, Mbak. Karena istrimu di rumah udah cepat lagi tuh. Di rumah lagi itu, Mbak. Dari kapan? Udah. Saya minjem doang. Minjem buat apa? Oh, saya buat anu. Buat anu apa? Buat bunuh selingkuhan istrimu? Iya. Buat bunuh? Tuh kan baru lah katanya buat apa. Sekarang ngaku mau buat bunuh. Aku sebel banget, Pak. Abisnya, Pak. Terus kamu mau ngecek pakai ini? Kagak. Lah itu barusan ngomong kamu mau bunuh. Abisnya sebel banget, Pak. Anaknya kesian banget, Pak. Sekarang kalau kerjaanmu habis ngecek kamu minum, terus kamu nongkrong sampai jam segini, ya istrimu pasti nyari yang lain lah.
bosan kali kelengen kelakuanmu, diingetin. Lah inilah yang diatensi oleh pimpinan Polresta Depok. Antisipasi dari perbuatan orang-orang yang diakibatkan oleh pesta miras. Walaupun selingkuh, ya nggak usah dibunuh. Serahkan ke orang tuanya. Kamu nanti ada penganiayaan terhadap istrimu, kamu ditahan. Anaknya nyaring dia banget. Yuk. Udah ikut cuma di data doang. Yo. Akhirnya anak tersebut saya serahkan ke Polsek Cimanggis, di mana wilayah tersebut bagian dari Polsek Cimanggis. Setelah itu, tim Jaguar mengarah ke toko miras yang disebutkan tadi.